Video ini dibawakan kepada anda oleh Crunchies. Sekali ngap tak cukup sebalang. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Dzar. Seseorang yang disayang oleh Nabi. Datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, ala tasta'milni?" Wahai Rasulullah, tidakkah kamu pergunakan saya, yakni guna saya untuk menjawat satu jawatan dan jalankan tugasan itu? Itu permintaan Abu Dzar kepada Rasulullah, meminta jawatan. Qal, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, innaka dha'ifun, kamu ini lemah. Wa innaha amanatun, sementara kepimpinan jawatan itu yang kamu minta itu adalah satu amanah. Illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil tanggung jawab kepimpinan itu dan dia mampu menunaikan haknya. Kemudian wa alladzi alaihi fiha, dan juga dirinya mampu menunaikan apa yang dipikulkan kepadanya. Dalam hadis yang lain mengatakan kepada Abu Dzar, katanya, "Ya Abu Dzar, aku suka kepada engkau apa yang aku suka untuk diriku." Maka dengan dasar sukanya aku kepada engkau, dengan dasar sayangnya aku kepada engkau, la ta'ammaranna ala ithnain, jangan kamu jadi pemimpin kepada dua orang. Allah, bukan satu kampung, bukan satu bandar, bukan satu negara. Kemudian wala tawallayanna mala yatim, jangan kamu bertanggung jawab kepada harta anak yatim. Hadis ini bukan nak melarang untuk menjadi pemimpin, bukan nak melarang untuk bertanggung jawab membela anak-anak yatim, tapi nak bagi tahu tanggung jawab pemimpin walaupun kepada dua orang adalah besar. Dituntut hak seorang pemimpin walaupun dua orang yang dipimpinnya. Dan seperti mana juga kepada bertanggung jawab kepada harta anak yatim yang ianya adalah merupakan satu tanggung yang juga besar. Hadis ini mengingatkan daripada Nabi kepada Abu Dzar untuk tidak menjadi pemimpin kepada dua orang, bukan larangan untuk menjadi pemimpin, tapi nak memberitahukan kepimpinan itu adalah satu tanggung jawab yang besar walaupun kepada dua orang. Kalau tidak mampu, jangan kamu jadi pemimpin. Baik jadi siapa? Jadi yang dipimpin. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mughsutin," orang-orang yang adil daripada kalangan pemimpin di hari akhirat nanti, indallahi mana bermin nur, ini orang pemimpin yang tunaikan hak kepimpinan, adalah orang yang kalau berdoa doanya mustajab. Seorang pemimpin yang adil tanggung jawabnya besar. Semakin besar tanggung jawab, semakin besar ganjaran yang diberikan oleh Allah kalau dirinya tunaikan tanggung jawab itu. Oleh sebab itu, number one yang akan dilindungi oleh Allah di akhirat nanti, tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah, pemimpin yang adil. Karena tunaikan hak kepimpinan, dan kepimpinan itu adalah amat berat tanggung jawabnya, maka ganjarannya pun adalah besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya mustajab, orang pertama akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, diletakkan oleh Allah manabir min nur. Kalau nampak di akhirat nanti mimbar-mimbar yang terbuat daripada cahaya, akan didapati yang duduk di situ pemimpin yang adil. Karena beratnya tanggung jawab, ganjarannya pun juga besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.